رجيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة <applause> والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين فضيلة المهترمين العلماء النجباء وما شيخنا الفضلاء برسبه بن سبه حاضر حاضرات جامعة مسجد أكون رحمكم الله ورضي عنكم وبارك لكم ماريلس sebelum kita lanjutkan kajian pada sore hari ini kita mulai dengan niat i'tikaf terlebih dahulu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi wa bi barakatihi fit daraini amin. Lima krana apa wajib wajib. Al qad'u apa motong tangan. Fis syariqati ing dalem kasus maling du nanah wilgosobi dudu sepadane kasus wali walikhtilasi ikhtilasi itu bahasa tepatnya apa ya kalau di dalam korupsi tapi di dalam takrifnya bihilah wa watakunu fil malil qalil yaitu mencuri dengan rekayasa tapi yang dicuri itu barang yang remeh kalau korupsi kan oh, barang yang mahal ya, korupsi duit ya. Ini barang yang remeh, mungkin lebih tepatnya ngutil kali ya. Ngutil ya, benar ya. Mungkin seperti itu. Wal ikhtilas ngutil mungkin seperti itu. Intinya iktilas itu adalah maling atau mencuri dengan trik dan rekayasa, tapi objeknya adalah barang yang remeh atau sedikit tidak begitu berharga. Nah, ini ada pertanyaan menarik bahwasanya mengapa kodiyah atau kasus maling yang sudah mencapai batasannya itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat berupa potong tangan berupa potong tangan ala tilafin dengan apa namanya bersilang-seling kan ngoten ada yang nanti kasus pertama sudah mencapai nisab potong tangan kanan dulu kemudian potong tangan kiri kan gitu lengan kanan lengan kiri atau apa uh, semua baru ini semua ada yang seperti itu ala kalau kasus maling atau kasus pencurian yang mana sudah mencapai nisab barang yang dicurinya atau sudah mencapai batasan boleh dipotong tangannya maka diwajibkan potong tangan ini di dalam syariat Islam kita berbicara di dalam syariat agama Islam bukan berbicara dalam meringkup uh, berbangsa dan berne bernegara kalau negara Indonesia belum semuanya kita bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah dan ini sudah tidak masalah sah sah mawon ya sah sah mawon berkali kali kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu juga bermuamalah dengan orang orang non Islam dari golongan Yahudi dan Nasrani dan orang orang yang ada di Madinah mereka membuat satu kesepahaman yang mana ...berbentuk sebuah aturan yang harus ditaati semua pemeluk agama yang ada di Madinah terkenal dengan Shahifatul Madinah piagam piagam Madinah lah di piagam Madinah tersebut itu juga tidak mengharuskan semua orang yang ada di Madinah baik muslim tidak muslim harus ikut syariat Islam tidak tergantung dia nanyanya sama hakim yang mana kan gitu ya ada aturannya seperti itu makanya ketika Yahudi dan Nasrani pernah mendapatkan sebuah kasus yang mana zina mohson ya kalau nggak salah nah mereka nanya sama Rasulullah berharap mendapatkan keringanan hukuman lah agamanya kan Nabi dengan agamanya Nabi Musa atau Nabi Isa itu sama gitu loh ya kalau kamu nanya pakai agama siapa makanya kata kanjeng Nabi seperti itu kamu nanya pakai agama siapa kamu ini non muslim kok tanya-tanya hukum sama orang Islam ya pakai agama nabi-nabi kita yang terdahulu kalau nabi-nabi kita terdahulu ya zina moson ya harus dirajam ya gitu intinya pada intinya kita hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang dialami oleh Rasulullah zaman itu ya kebawasannya kan Nabi tidak memaksakan syariatnya kepada umat yang ada di dalam kota Madinah mungkin pertanyaan selanjutnya loh nyatanya orang Islam itu menyerang negara-negara kafir ya kemudian ketika menang mereka menetapkan atau menjalankan syariat agama is, Islam enggak juga ndak juga yang mereka tetapkan itu hanya masalah pengambilan pajak dari orang-orang non-muslim yang kalah perang kan gitu kan ndak tapi ndak sampai apa ndak sampai memaksakan ayo kamu kalau kami puasa kamu jangan makan ini enggak ada seperti itu kalau kami berhari raya, kamu jangan ikut hari raya. Anda ada seperti itu, semuanya berjalan sesuai agamanya masing-masing. Nah, maka sama seperti di Indonesia, syariat agama Islam mengatakan orang Islam kalau mencuri dan sudah mencapai batasan pencuriannya, maka dia harus dipotong tangan. Tapi di sisi lain, orang gosop, gosop niku, menggunakan barang orang lain tanpa... Izin kan, pondok sering ya, gosop nopo sandal, gosop baju, tapi gosop daleman buat nanti ya, mencerak tangan tahu kan biasa deh, gudal dalaman biasa deh, gosop dalaman kemudian pengutilan, kalau di sini kita gosop ngutil ini kenapa tidak dalaman biasa deh, gosop dalaman biasa deh, gosop dalaman biasa deh, gosop al imam kalau syara'ah nyari atake Allah Ta'ala sinten gusti Allah Ta'ala ijab al ing kewajiban potong tangan alas syariqati ing kasus maling walam ya orang dati ake sinten gusti Allah dalika ing mengkono mengkono ijab al fi ghairiha ing dalem liyane kasus syariqah kali ikhtilasi kaya kasus ngutil ngoten wau wow, ingkang kita gitu sepakati walintihabilan bilan penjambretan wal gosob, bilan gosob. Kenapa harus niku li Karena saat temene mengkono-mengkono ikhtilas intihab wal ghasab. Qalilun iku sithik bin kelawan nisbat ila sariqati marang kasus pencurian. Wali anna hulan karena saat temene kelakuan yumkinu mungkin istirja'u hadzan nau'i apa mbaleake ikilah jenis-jenis jambret maling kalih gosok Filistigo tadi kelawan nyuwun pitulungan ila ila amri marang pemerintah. Waya sululan jadi gampang ikhmatul bayi nanti opo jumenengake saksi alaihi engatase sarik untuk kelawan beda kasus sarik oh. Fayak zumu jadi agung amruha udah gede amruha opo kasus atau perkara nih wa astat tadlan dadi banget uqubatuh apa hukumane sariqah liya kuna supaya yen ta ana apa amr utawa nggih amr wal uqubah ablago iku dadi banget fi ceri eng dalem nyegah anha saking sariqah wa inna maqalan angin pasti dawuh sinten kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u ora kena potong al aidi apa pira-pira tangan fil ghazwi eng dalem peperangan kama kaya barang rawa kang wis riwayatake hu ing ma at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Darimi kenapa seperti iku li alla taqa supaya yen to ora tumiba al-furqatu apa perpecahan wal wahnu lan lemah utawa apes fi man ing dalem wong yujahidu kang berjihad sapa man fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah Subhanahu wa taala Al-Qadhiyat di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kasus pencurian itu mewajibkan yang namanya apa namanya? potong tangan, hukuman potong tangan atas pencuri yang sudah mencuri sesuai dengan batasan pencurian. Nah, kalau sudah mencuri sesuai dengan batasan itu kan e, diwajibkan potong tangan. Nah, masih menjadi perdebatan itu nisabnya ini pencuri boleh mulai dipotong tangan itu mencuri model apa bahkan di dalam beberapa literatur Islam ada yang mengatakan al baidoh kalau sekedar mencuri telur saja sudah dianggap boleh potong tangan tapi ini madhab-madhab yang mutasyadid ya madhab-madhab yang terlalu keras itu tapi yang yang agak masuk akal itu yang mencuri yang, yang kisarannya 500.000 ke atas kalau menurut E, istiqra, kalau kita baca literatur-literatur yang ada itu ya 500 ribu ke atas, itu kasus pencurian sudah boleh potong tangan, kan gitu tapi kemudian kenapa kalau kasus pencurian diwajibkan potong tangan bagi orang yang mencuri, tapi kasus pengutilan, kasus jambret dan kasus gosok kok tidak dijawab oleh Imam Qaldiyat, karena yang pertama pencurian itu beda nominalnya atau e, hasil pencuriannya daripada gosop atau jambret karena jambret itu sedapatnya kan yang pertama kemudian gosop juga sedapatnya biasanya barang-barang remeh begitu juga ngutil ngutil ya sedapatnya yang barang-barang yang remeh-remeh bos permen bos sampo kan gitu kan nah, kayak seperti itu beda dengan kasus pencurian kalau pencurian itu biasanya diawali dengan rencana diawali dengan sasaran wah ada sasaran sudah diintai beberapa hari biasanya nek bodoh-bodoh ngapunten mungkin-mungkin selamat situ, yo. ketika orang mau mudik itu kan diincar ya rumah-rumahnya orang-orang kaya wah iki wonge lunga wah iki jebule lunga kan gitu kemudian orang tersebut balik-balik rumahnya sudah bobol nah beda memang makanya pencurian itu biasanya menghabiskan sampai e, habis harta yang punya rumah kan gitu kan sampai ratusan juta atau puluhan juta beda kasusnya dengan ngutil ngutil ya paling jika sampo juga sabun juga nama mele sikat gigi sikat gigi atau gosok gosok paling gosok sandal gosok peci kan gitu atau jambret jambret itu ya yang ada di depannya itu aja yang bisa diam diambil maka karena nominalnya itu beda barang yang diincar juga berbeda harganya maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala Mengatakan wajib potong tangan pada kasus pencurian Tapi kasus selain pencurian seperti gosok, jambret, dan pengutilan Tidak perlu potong tangan Karena nilainya berbeda Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua Penjambretan, gosok, dan pengutilan Itu masih dimungkinkan untuk dikembalikan barangnya Dengan bantuan daripada pemerintah Tapi kalau kasus pencurian Apalagi kasus korup korupsi. Kalau ini berarti masuk korupsi ini. Ya. Pencurian, mencuri uang negara, negara. Ini yang pemerintah pun nggak bisa mengembalikan. Nggak bisa mengembalikan karena saking besarnya kisaran uang atau kisaran harta yang wajib dikembalikan. Nah, makanya seperti seperti alasan yang awal tadi ya mirip-mirip kalau kasus gosok kasus Nova tadi pengutilan sama penjambretan itu kemungkinan kalau e, pemerintah bijak ya diijoli, diijoli dan itu gak seberapa. Tapi kalau kasusnya MMAN, em <tuh>, pencurian yang MMAN em triliunan. Ini siapa yang mau ganti? Pemerintah juga gak mau, ya. Pemerintah juga gak mau menjadi barang bukti terus gak iso diapa apa Nah, makanya beda kasusnya. Kemudian e, kata beliau, maka ketika di kasus pencurian itu ya'zumu amruha, itu urusannya menjadi besar masalahnya menjadi besar dan akibatnya hukumannya juga menjadi ber berat. Kenapa hukumannya di dalam pencurian menjadi berat? Liyakuna ablaqo fi anha, supaya orang-orang itu merasa takut untuk mencu mencuri. We, kasus pencurian, kasus korupsi misalnya Gih, Ternyata hukumannya adalah dipotong tangan. Maka orang-orang takut. Bayangno rak di tangan piye carane cewek, eh, piye carane mah mangan kan gitu. Wong lagi tangane potol siji, drijine mawon wis bingung Sudah enggak bisa beraktivitas, apalagi enggak punya jari jemari. Nauzubillah min dalik. Maka dari itu memang kasus pencurian itu menjadi besar kasusnya karena yang dicuri juga besar. Beda dengan gosop, gosop gosop ya remeh-remeh atau ngutel juga barang yang remeh-remeh, maka tidak perlu seberat itu hukumannya. Lalu kemudian di dalam uh, riwayat yang lain, ini berbeda dengan kasus pencurian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sanat yang diriwayatkan oleh Imam tirmidzi dan Ad-Darimi, beliau berkata, "Bersabda, 'Tidak boleh orang yang ikut perang di peperangan itu tangannya dipotong.' Kalau ikut perang, orang yang sedang ikut perang jangan dipotong tangannya. Kenapa ini maksudnya ngomong sama orang kafir, apa?" Khitabnya untuk mukmin yang mau memerangi orang kafir, kamu kok bisa menangkap orang kafir? Kemudian dia kalah, itu kamu jangan apa-apa kan? Dia jangan sampai kamu potong tangannya, walaupun dia nakal. kok ya, walaupun dia telah membunuh saudara-saudaramu, walaupun dia telah membantai pasukan Muslimin. Kalau memang dia ngaku kalah, jangan sampai kamu apa-apa kan, walaupun hanya sekedar potong tangan. Kenapa li alla taqul furqah wal wahnu fi man yujahid fi Supaya tujuannya kanji Nabi mengatakan seperti itu agar tidak terjadi perpecahan di dalam pasukan kaum muslimin dan juga tidak terjadi pelemahan dalam masalah kekuatan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu gini, kalau sampai tawanan perangnya misalnya okay, orang kafir tawanan perangnya dipotong-potong tangannya, dimuti mutilasi maka nanti kedepannya orang kafir menangkap orang muslim juga lebih parah lagi kan ngonten lebih parah lagi keadaannya mutilasinya gak sekedar mutilasi tubuh tapi sak nyawa nyawanya dimuti mutilasi nah kalau sudah seperti itu mereka akan merasa takut makanya jangan diapa-apakan nih orang kafir tangkap tangkap aja tapi nggak usah dipermainkan nggak usah di -permainkan, sakiti makanya banyak sekali di dalam sejarah sirahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW Alaihi orang Wasallam orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang kaum muslimin diajak masuk ke dalam masjid mereka tinggal di dalam masjid melihat kaum muslimin sholat akhirnya lama-lama dia masuk Islam bahkan di dalam perang Badr tawanan perang Badr itu kalau pengen lepas daripada tawanan perang maka dia harus bisa mengajarkan baca tulis 10 anak daripada kaum Ansor dan muha, Muhajirin. Loh, seperti itu loh padahal. Tebusannya seperti itu. Berarti mereka dihormati, menjadi tawanan perangnya kaum muslimin itu seneng itu. Ya, menjadi tawanan perangnya kaum muslimin itu seneng. Makanya sampai-sampai di dalam cerita disebutkan eh, mana kaum Nasrani dari Mesir, Al Qibti, Al-Qibti, mereka itu Kristennya eh, Kristen, Kristen Ortodoks ya, Kristen Katolik nopo Ortodoks ya pokoknya Kristen Kristen si model ngoteniku yang anehnya itu mereka minta agar diperangi sama kaum muslimin oh. mereka itu kaum kipti itu dikuasai sama penguasa yang zolim Waduh, podo kafir tapi zolim paham ya Waduh, waduh kafir tapi zolim makanya orang-orang kafir kipti itu ngenes musakus kafir jadi budak kan ya perlakuannya luar biasa na'udzubillah tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya mereka mengirim surat kepada Sayyidina Umar minta agar Kipti diserang. Loh bi. Itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau Kipti diserang sama kaum muslimin, harapannya nanti kafir kafir, -kafir yang ada di daerah Kipti, Kipti itu mereka menjadi tawanan perang kaum muslimin. Kalau sudah menjadi tawanan perang kaum muslimin, mereka aman gitu loh. Jadi taktik juga ya ini aneh memang aneh ini dibahas di dalam kitab burdah ya di bait apa nih kok di bahwasanya intinya setiap kanjeng nabi melakukan ekspansi maka daerah yang diekspansi itu tidak akan menjadi hina tapi justru akan menjadi mulia mulia diserang malah mulia logikanya orang perang kemudian menang perang yang kalah pasti menjadi kaum tertindas anda menjadi mulia nah, gitu karena menjadi tawanannya kaum muslimin itu menjadi idaman koyok dini awak dewi niku kenapa dijajah karo londo eh, kar nyatanya negara-negara yang dijajah sama Inggris menjadi makmur mungkin seperti itu gambarannya okay? uh, makanya ada beberapa orang yang lucu ya kok Biyen kok dijajah londo kok gelum ya Inggris orang gelum karena itu perbedaan muamalah bon lima krono apa kanat ono oh riwayatu apa riwayat hadis an abi bakrin radhiyallahu anhu sangkin sahabat abu bakar radhiyallahu anhu akolla iku luwe sidik wa huwa hali utawi abu bakar a'lamu sahabati iku sahabat kang paling alim radhiyallahu anhum ada pertanyaan menarik ini kalau jenengan sering baca literatur islam itu seringkali menemukan fakta bahwasanya Khulafa ur khususnya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak begitu banyak ditemukan hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar. Padahal kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam itu bahkan berkawan sama kanjenabi Nabi itu sejak kecil ya. Dolanan yuk karo kanjeng Nabi, hijrah bareng kanjeng Nabi dan ketika kanjenabi Nabi kapundut beliau langsung menjadi khalifah. Tapi anehnya Orang yang sering mula sama sama kan jenabi, hijrah sama kan jenabi, kok ternyata hadisnya, riwayatnya nggak begitu banyak. Malah kalah dengan anak kecil yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah lawan sama orang yang sudah lama masuk Islam. Hadisnya lebih banyak Abu Hurairah, sekitar ribu hadis. Abu Bakar tidak begitu banyak. Yang anehnya lagi Abu Bakar itu sebenarnya punya buku dia nulis isinya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah diberikan kepada dia sekitar 500 hadis ketika beliau jadi khalifah buku ini malah dibakar sudah sedikit riwayatnya malah ngelmune dibakar sisan kok bisa ya? kok bisa riwayatnya Abu Bakar itu sedikit kalah sama Abu Hurairah yang masuk Islam tahun 7 Hijriah jawabannya bagaimana Ishtahara terkenal bit tafsiri kelawan ilmu tafsir minas sahabati saking sahabat asyaratun sapa wong 10 rupane sapa al khulafa ul arbaati sapa rupane khalifah kang papat wa ibnu mas'ud lan sahabat ibnu mas'ud wa ibnu abbas wa ubay ibn ka'b wa zaid ibn thabit wa abu musa al asyari wa abdullah ibn zubair fa amal al khulafa umangka anapun utahi para, para khalifah fa aktaruhum mangka iku utawi akeh-akeh khalifah riwayatan apane riwayate Rabi'uhum iku nomor papate khalifah alias Sayyidina Ali. Wa anapun wa utawi riwayat anis salatati saking khulah khalifah kang telu Abu Bakar, Umar, Utsman. Nazaratun iku sithik jidan banget. wakanalan ono lan apa penyebab fi dalika ing dalem mengkono-mengkono nazarah taqaddu takut Taqaddu muwafatihim dadi khabare kana takut duma wafatihim iku sebab e wafate khalifah kang telu kama koyo barang anak kama anna dhalika saat sak mengkono mengkono takut duma wafah dalik dhalik abu iku jadi penyebab fiqil lati riwayati abi bakrin ing dalem e riwayate sahabat abu bakar lil hadisi kedua hadis Hmm, okay. Jadi Bon Bon Sini ada mic enak Kalau ngobrol di sini gak apa-apa Ini -apa. tak silai mic aku guyu orang nesu Bon Candi mau oke Jadi disebutkan kenapa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu lama bersama kanjen Nabi tapi riwayat hadisnya ilmunya enggak begitu banyak tersampaikan kepada kita nah, maka kita harus tahu di dalam kitab apa ini ithaf mungkin ithaf sadatul mutaqin disebutkan para khalifah khususnya khulafah ur yang empat yang yang tiga awal itu itu mereka memang lebih sedikit riwayatnya daripada khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Kenapa seperti itu? Yang pertama, alasannya ketika khalifah yang awal Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka meninggalnya lebih dulu. Dan kemudian yang kalau kita belajar di dalam ilmu rijalul hadis, kita menemukan fakta yang lain. Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Sayyidina Ali, itu mereka itu memang Ketika sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ngatur kaum muslimin. Sini, sini loh, tak mau, Langsung ngatur kaum muslimin. Jadi orang yang sibuk itu nggak mungkin mulang paham gak? Ya? Makanya kita jarang menemukan pejabat itu ya iso jabat, ya iso mulang iso ngedepi pondok iso ngedepi santri jarang sekali illa rasulullah wa hanya rasulullah dan para khalifah-khalifahnya itu fakta yang pertama kemudian fakta yang selanjutnya khalifah-khalifah tersebut sebenarnya bukan sedikit ilmunya itu bukan karena kita lihat dari hubungan pertama hubungan mereka dengan Rasulullah Abu Bakar mertuanya kanjeng Nabi Umar mertuanya Kanjeng Nabi Osman Ali menantunya Kanjeng Nabi sebagai mertua ya sebagai mertua itu tetap rasanya ewah pekewah ketika mau banyak banyak tanya sama menantunya gitu juga jenengan ngerasa atau rasanya ngotot nih rada rapatnya akrab <guluh, <guluh, biasanya nek pengen matur kali menantu ya eh, kali, uh, menantu ya lewat anak kandungnya kan begitu juga sebagai menantu, menantu juga gak, gak begitu banyak berani untuk tanya-tanya sama mer, mertua, takut menya, menyakiti, takut dipecat menjadi menantu. Nah ini ini adalah fakta yang bisa kita sampaikan. Salah satunya itu karena hubungan terlalu dekat itulah akhirnya ada rasa ewoh pekewoh dan ini wajar. Ini ini wajar. Lalu kemudian yang ketiga, sebenarnya mereka ini ilmunya banyak. Hanya saja, tidak disampaikan kepada kaum Muslimin, bukan karena pelit, bukan, tapi karena bahayanya ilmu yang akan disampaikan ini di tengah masyarakat. Rahasia negara, rahasia negara, bahkan dikatakan beberapa sahabat seperti sahabat Jabir. Beliau mempunyai catatan-catatan khusus yang mana tidak pernah dibuka, kecuali untuk keluarganya. Begitu juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga punya catatan-catatan khusus dari Kanjeng Nabi, enggak boleh dibuka oleh orang orang lain. Berarti Khulafa ur rasyidin ini sahibus sir, ashabus orang-orang yang memegang rahasia atau kartu asnya Kanjeng Kanjeng Nabi. Mosok Anda punya pemimpin kemudian dia harus kita jaga terus kemudian Anda bocorkan rahasianya. Kan enggak mungkin. Maka keempat orang ini tidak begitu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah karena kaitannya dengan kerahasiaan jati dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga wajar, jangan terlalu terekspos lah cerita-cerita tentang Anje Nabi. Karena kalau terlalu terekspos juga bahaya bahaya makanya yang menceritakan tentang kanjeng nabi itu sahabat yang lain karena mereka memang tugasnya mengekspos atau menceritakan hal-hal yang bermanfaat bagi umat Pernah suatu saat sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah yang mana kita tahu tadi dikatakan masuk Islam tahun 7 Hijriah. Wes masuk Islam. Gitu aja beliau mengatakan, apapun yang aku sampaikan kepada kalian itu belum ada sepertiga ilmuku. Dua pertiganya masih aku simpan. Karena kalau aku sampaikan kepada umat, umat ini yang akan terombang ambing, yang bingung gak bisa menafsiri, tidak bisa memahami ilmu tersebut. Oh, keduburan ngel mune, karena mereka ini profesor-profesor dalam masalah agama, sementara kita ini di bawah TK, PAUD, masih bermain dan belajar, ilmunya dokter-dokter, ilmunya profesor-profesor yang pikir atau yang dirangkum oleh para sahabat ini nggak mungkin bisa ditelaah sama orang-orang sekarang, makanya apa namanya mereka itu lebih banyak diemnya daripada bercerita berceritanya. <tuk> Nonton. Nah, itu karena wong bodoh. Wong bodoh sok-sok kenal itu cerita oh, sembarang sing ra ono kan <tuk> nah, tapi kita enggak mengatakan Abu Hurairah bodoh ndak. Beliau sudah sudah mengatakan belum ada sepertiga ilmunya saja itu yang sudah disampaikan kepada kita 7000 hadis. 7000 hadis. Apalagi yang lainnya belum disampaikan. Masih banyak lagi ilmu yang belum tersampaikan kepada kita. Orang-orang yang zaman setelahnya, contohnya Abu sohah kok sahabat dan al imam al bukhari al imam al bukhari beliau pernah mengatakan saya itu hafal satu juta hadis lebih tapi yang ada di dalam sahih bukhari hanya delapan ribu sekian hadis susu ereng di satu juta hadis sing ono walongewu hadis susu ereng di hilang hilang kape karena kalau semua disampaikan menjadi bahaya bagi umat makanya seperti halnya cerita Isra Mi'raj yang akan jenabi kita tahu bahwasanya akan jenabi itu Isra Mi'raj ke atas ketemu sama Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ada obrolan-obrolan lain antara kanjeng Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala selain kewajiban sholat lima waktu tapi kan tidak pernah bocor kepada kita kita gak, be gak berhak tahu obrolan antara kanjeng Nabi sama Allah itu apa rahasia intimnya dan kita ya pokoknya nganut dari akhir gitu aja makanya inilah salah satu beberapa alasan mengapa sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain khulafa ur rasyidin khususnya cerita-cerita atau riwayat-riwayat hadis dari mereka tidak begitu banyak tadi dikatakan karena hubungan keluarga mantu karo mertua ewa hewan dan yang kedua karena mereka sudah terlalu sibuk ngurusi negara ngurusi umat wong terlalu sibuk ngurusi negara ngurusi umat niku gak mungkin kober mulang wong sesayidina Umar di beberapa pelajaran yang lalu dikatakan saya kalau ndak karena menjadi khalifah mesti gelem adzan makanya sampai tak tahu roh azan soalnya aku sibuk ngurusi ke khalifah ngurusi pemerintah mau jadi presiden kok kok itu gitu eh? jadi presiden kok adzan bareng ngentek ngenteki jatah karena jadi pemerintah jadi pejabat itu ganjarannya besar kalau adil kalau dia adil dia baik itu ganjarannya sudah besar Lha kok adan disasak sisane, ngangah-ngangah golek ganjaran. Pun. Kala lima krana apa? Rosya. Nyogok. Rosya niku sogo. Abdullah bin Mas'udin sapa sahabat Abdullah bin Mas'ud bi Ardhil Habasyah, ing dalem tanah Habasyah. War riswatu utawi riswah utawa nyogok haram niku haram. Ah, jadi Ini ada pertanyaan unik. Kita sudah tahu bahwasanya hukum nyogok menyogok itu semakno harome lah jelas, gitu. Nyogok, kemudian memberi tips kepada Pak Polisi agar tidak disidang, itu nyogok, ya Ketika ditilang, itu ya. Eh. Pokoknya nyogok nyogok itu nggak boleh, haram jelas. Baik, di dalam hadisnya dijelaskan arroshi wal murtasi yang nyogok sama yang menerima uang sogokan, semua semuanya masuk neraka, rano untungnya. Tapi ada cerita Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Kanjeng Nabi pernah nyogok. Nah, ini bagaimana ceritanya? Inna anang angin pestine haram. Ariswatu apa sogokan? Idza rosha nalikane nyogok sapa wong liyanala supaya yen merkule sapa wong bihi kelawan sogoan batilan ing perkara kang batil. Awu utawa yen utawa salu utawa den amreha apa nggih tumeka bihi kelawan sebab roshwa uh, utawa sebab sogoan ila zulmin marang kedzaliman fa amma idza a'dha anapun nalikane maringi sapa wong ing riswah liya tawashala supaya tutuk sapa wong bihi kelawan riswah ila haqqin marang perkara kang bener awliyat fa a utawa supaya terhindar An-nafsihi saking awak dhewe ne wong madharatan ing bahaya fa'innahu innahu monggo sak temene riswah utawa sagaan ghairu dakhilin iku ora mlebu fir riswatil muharramati ing dalem sagaan kang haram wa min hulan iku setengah saking ghairu dakhilin fir riswatil muharram ma utawi barang ruwiya kan din riwayatake anna bin mas'udin apa sak temene sahabat ibn mas'ud ukhida iku dicekel sapa Ibnu Mas'ud ditahan fi syai'in ing dalam suwiji-wiji bi ardil habasyah ing dalam tanah habasyah fa ato manggo maring sapa Ibnu Mas'ud dinaraine ing rong dinar hatta khulliya sehingga denjarake sabiluhu apa dalane Ibnu Mas'ud Jadi kita harus kita ketahui dulu sogok menyogok itu ternyata menurut pemahaman mu'alif di sini di dalam kitab uh, Al-Miskatul ya Al-Miskatul Masohi dikatakan bahwasanya tidak semua sogokan itu haram, tidak semua sogokan itu haram. Kalau memang sogokan itu ditujukan agar kita mendapatkan hal-hal yang tidak benar, misal, misal kita itu bermain di uh, permainan proyek tender di pemerintah, gitu ya. Di pemerintah lalu kita nyogok bapak bupati atau bapak yang ikut di pengurusan itu gawe jembatan lah contohnya gawe jembatan itu kan ditenderkan sama pemerintah lalu kita nyogok beliau beliau ini nah ini termasuk apa ngalang ngalangi rezekinya wong liyo nah ini termasuk sokokan sokokan yang haram atau agar kita menyogok seseorang supaya orang lain itu bisa terdolimi sebab kita Misal Anda punya masalah dengan orang lain rebutan tanah contoh contoh rebutan tanah lalu kemudian Anda nyogok sama sama kadesnya atau Pak lurahnya Pak iki piye carane sertifikatno no kudune iki dadi ngenku misale seperti itu ini sogokan sogokan yang jelas haram tapi kadang kita terpaksa nyogok kadang kita terpaksa nyogok agar apa kita bisa mendapatkan hak kita kembali ada sesuatu dari kita yang diambil secara nggak benar. Misal motor kita, ya motor kita kemudian aku sama orang-orang lain, wah diakoni semua pelat dan namanya diganti semua. Lalu kita bayar, bayar orang, bayar polisi, pak spie carane barangku balik. Nah, ini boleh, ini boleh. Atau contoh lagi, contoh lain kita memberi sogokan dengan tujuan agar kita terhindar dari bahaya, ya, terhindar dari bahaya. Pihak carane ojo sampai dilarak wong niku ojo sampai diaru aru, -aru karo wong niku nah, misal seperti itu maka sogokan sogokan yang model ini termasuk sogokan yang diperbolehkan bukan diharamkannya, tergantung situasi dan kondisi dan tujuannya apa kalau tujuannya untuk kebaikan ya insya Allah tidak apa-apa secara syari syariat tapi kalau tujuannya jelek, mau mendolimi orang, ngerebut haknya orang, nah ini jelas sogokan-sogokan yang haram. Suatu saat di dalam sebuah riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, nah, kurang sahabat apa beliau, kurang keren apa beliau. Beliau itu suatu saat pergi ke Habasyah, lalu kemudian ditahan sama orang-orang di sana. Entah itu ditahan sama polisi atau ditahan sama begal-begal. Bisa jadi kan, nah, ditahan sama orang-orang nakal. Akhirnya beliau terpaksa mengeluarkan duit dua dinar. Satu dinar itu ya berapa gram emas gitu ya. Taruhlah dua juta rupiah lah. Ngetok no duit rong juta rupiah. Sehingga pada akhirnya karena mengeluarkan dua dinar tersebut, akhirnya beliau dibebaskan. Nah ini perlu, menyelamatkan diri itu perlu. Jangan sampai mati konyol, wah oh, riswah itu haram. Hah? Nyogok itu haram lah akhirnya kamu mati nanti jadinya konyol matinya mati kenapa karena ketahan alhamdulillah min dalik iki magrib jam pinten iki masyaallah ah sudah tinggal 6 menit lagi thumma qala lima jazabai ul alaqi wa lam yajuz ul buqi wallahu alamu bis shawab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقربت لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واشرح لنا كل الشؤون واقر رب منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليًا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم